apa yang bikin hati teman-teman semua sakit hati atau ada salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kalau boleh ceritakan sakitnya itu sejak tahun berapa? Sebetulnya Pak Doni udah dari 2015 pasang ring 2, tapi baru beberapa bulan belakangan ini kondisinya mulai normal. Ada pembuang apa indah terus main yang satu udah jadi tubuh yang lainnya jadi paru-parunya terus ginjalnya juga terganggu, jadi menyebabkan dia sering batuk-batuk dan sesak, cairannya di paru-parunya banyak, jadi sudah 3 kali diambil cairannya. Terakhir memang baru kira-kira Rabu minggu lalu ya sudah dinyatakan bisa pulang dan rawat jalan. Kita gak senang, ternyata mungkin di rumah karena lambungnya kena, jadi makanan tidak bisa masuk, terus tidur jadi kurang karena batuk-batuk terus. Jadi Sabtu pagi Pak Doni ini minta diantar saya untuk ke rumah sakit karena sudah merasa sudah tidak kuat. Jadi kita maaf teman-teman wartawan, kemarin kalau mungkin mau bertemu dengan saya masih konsentrasi untuk melewati masa kritis. Sebetulnya kita sudah merasa optimis karena menurut kedokteran reaksi pasien terhadap obat-obatan dan alat itu sudah membaik, sudah diturunkan dosisnya dan tekanan untuk ventilatornya sudah diturunkan, dia lagi belajar nafas. Jadi kita sudah mulai tenang, sudah mulai berharapan. Tapi kemarin hari Selasa sore jam 4 itu menurut dokter kondisinya menurun. Jadi tensinya menurun, oksigennya menurun, walaupun sudah ditambahkan dosis obat-obatannya lagi sudah sedemikian rupa, tidak ada respon. Jadi sudah juga dilakukan pompa jantung, tetap tidak ada respon. Jadi saya kembalikan tindakan kedokteran yang terbaik. Kita masih berharap itu bisa, karena menurut dokternya Doni ini lumayan kuat, tapi ya sudah selesai perjuangannya. Alhamdulillah perjalanan terakhirnya anak-anak kumpul, ini ada selama yang kritis terakhir ini tidak meninggalkan, ini jaga. Insya Allah dengan kemampuan saya dan anak-anak kita membimbing di telinganya untuk dia sampai pada akhir. Insya Allah dia dapat perjalanan terakhirnya kelilingi sama anak-anak. Kalau untuk pesan secara kata-kata nggak ada, tapi memang sangat-sangat sayang dengan anak, sangat-sangat sayang. Jadi apapun dia tidak mau memperlihatkan sebetulnya kondisi dia jantungnya sudah melemah itu sudah agak lama. Kalau saya juga dari dokter jantungnya, tapi dia mau kasih lihat ke anak-anak kalau papanya itu kuat. Quality time yang mereka bonding antara anak sama papanya itu walaupun cuma hanya sekedar jalan-jalan sekitar rumah, naik motor, cukur rambut atau nemenin dia, itu quality time-nya mereka. Semoga anak-anak juga lihat papanya sudah lama menahan sesak napas atau segala macam. Kasihan, mudah-mudahan anak-anak ikhlas, mudah-mudahan saya ikhlas. Yang saya lihat kelegaan di Doni itu mengantarkan anak sulung kita sudah lulus, walaupun S1 sudah lulus, sudah cukup tenang, tapi PR-nya masih banyak, jadi masih ada anaknya ke, walaupun saya sudah kasih semangat untuk tetap berjuang karena anak-anak masih perlu dia, tapi ya mungkin dia sudah
kondisi jantung kamu sudah sangat lemah, sudah sangat lemah. Kabarnya ada rencana yang akhirnya tertunda liburan bareng. Iya, jadi kan beberapa kali kita pengen liburan gitu ya, tapi karena kondisinya dia kan juga kadang sesek ya. Ya dalam waktu dekat sih ini kita pengen lebaran kumpul di Garut gitu. Gimana? Sampai kan? Buat para pemirsa di rumah, mohon doanya untuk Papa, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sisi yang terbaik. Semoga dibuka pintu surga. Mohon maaf jika Papa ada salah. Semoga berkenan ya. Sana udah ada yang di Jakarta. Hah? Gak apa-apa.